aku kangen banget sama kalian. Aku bawain banyak banget oleh-oleh yang aku tahu pasti bakal jadi favorit kalian. Dek. Dek, ibu kemana? Sore-sore seperti ini. Biasanya ibu duduk di kursi itu. Iya, terus ibu kemana? Kalau angin lagi bersahabat, ibu duduk di kursi itu sambil ngeliat ke arah laut lepas. Berjam-jam. Dan dia hanya menyebut namamu berulang kali. Iya, ini kan aku udah pulang. Lain kali bakal lebih lama lagi. Karena proyek di Banjarmesinku itu baru akan jalan bulan depan. Makanya aku langsung pesan tiket pulang. Aku kangen banget sama kalian. Kenapa baru pulang sekarang? Kamu kan tahu, Ra, pekerjaan aku ini sangat menyita waktu. Sampai ganti nomor. Kenapa? Kamu ini bosen diganggu sama kita ya? Kamu ini ngomong apaan sih? Aku kerja di Kalimantan, di hutan, nggak ada sinyal. Asal kamu tahu ya, aku kerja keras begini. Kalau bukan tuh kalian tuh siapa lagi? Gimana bisa kamu ngomong seperti itu kalau aku nggak peduli sama kalian? 2 minggu lalu aku terus-terusan telepon kakak. Aku bingung, Kak. Kondisi ibu makin kritis. Kritis? Ibu sakit apa, Ra? Tiara, jawab. Ibu di mana? Kondisi ibu semakin hari semakin melemah. Tapi dia nggak pernah berhenti nyebut nama kakak. Aku selalu bohong dan bilang sama ibu, kalau kakak sebentar lagi pulang. Dia lagi di jalan. Ibu harus kuat. Tapi apa pada akhirnya? Cuman rasa bersalah yang tinggal. Karena sampai akhir aku nggak bisa ngebantu ibu, Kak, buat ngewujudin keinginan terakhirnya. Kumpul keluarga. Ngomong kosong. Ibu. Tiara. Ibu di mana? Ibu di mana? Makaman umum Pondok Indah. Tiga hari yang lalu. Ibu wafat. Itu salah kakak. Kakak cuma peduli sama materi. Kakak gak pernah ngerti kalau kita tuh gak butuh harta berlimpah, Kak. Kita cuma butuh kakak di sini sebagai pengganti ayah. Bu, maafin aku, Bu. Apa ini alasannya? Kenapa ibu selalu datang ke mimpi aku 2 minggu terakhir? Tapi kenapa? Ibu hanya tersenyum padaku, tidak pernah berbicara apapun. Aku bahkan belum bertemu dengan jasad ibu. Bu, maafin Alda, Bu. Alda rindu, Bu. Ibu sayang banget sama kakak. Waktu ibu sakit, cuman kakak yang selalu dia sebut. Aku yang ngurusin. Aku yang selalu ada. Tapi cuman kakak yang ibu ingat. Jadi buat apa sekarang kakak pulang? Percuma.
Seandainya waktu itu aku berani pergi ke kota untuk menghubungi kalian, mungkin ibu masih ada. Tapi percayalah sama kakak, yang kakak lakuin ini semua tuh kalian. Kak bohong! Kami itu cuma pengganggu di mata kakak. Aku benci sama kakak. Tiara, itu gak benar. Kakak akan selalu peduli sama kamu. Kamu ini adik satu-satunya, kak. Keluarga yang tersisa. Kakak yang aku punya, yang sayang keluarga dan perhatian sama adiknya itu udah mati, kak. Yang di hadapan aku sekarang cuman perempuan yang tergila-gila sama harta. Aku benci kakak. Tiara,